Okey, yang ketiga berkaitan dengan isu peruntukan ni. Dia sebenarnya peruntukan ni masuk ke JKR ke macam mana? Sebab ada yang kita pernah baca lah, JKR kata tak ada peruntukan ke, kerajaan tak bagi ke macam mana? Sebenarnya Malaysia ni ada satu sistem penyelenggaraan jalan raya yang paling bodoh dalam dunia. Bodoh? Bodoh. Paling bodoh dalam dunia. Sebab apabila kita nak membuat satu kerja infra, you mesti perlukan sumber. So sekarang ni saya beritahu, sekarang ni sumber hanyalah daripada Kementerian Kewangan. Berdasarkan bajet-bajet, betul, tahun depan kita ada bajet-bajet ni. So bajet dia minta sekian-sekian. Kemudian dia ada peruntukan baris dan sebagainya. Ada, ada peruntukan. Jangan cakap tak ada peruntukan. Tak ada peruntukan tu, dia jawab bila kita email lokasi-lokasi masalah tu, dia belum dapat peruntukan untuk lokasi itu. Sebab mereka menunggu. Dia rosak sikit minta peruntukan, rosak sikit minta peruntukan. Oh, dia bukan sekaligus. Sepatutnya adalah kan. Untuk kerja sebenarnya, masalah utama di Malaysia adalah kerja-kerja kecemasan. Betul tak? Yang kita, yang pengguna call-call buat aduan, email aduan sebagainya ni untuk kerja-kerja kecemasan. Tapi itu pun diorang kata tak ada peruntukan. Kalau you jual roti canai ke tepi jalan, you jual burger tepi jalan, at least you mesti ada petty cash. Betul? Kadang nak bagi duit baki, kadang-kadang anak sakit, nak bagi duit sikit, petty cash mesti ada. Untuk kerja-kerja kecemasan ni sepatutnya mesti ada instant cash lah, emergency cash lah. Orang boleh pakai untuk keluar beli hot mix ke, beli cold mix ke, tak kisahlah. Tapi mesti ada. Dan kos dia tak mahal sangat pun. Kalau mahal, kenapa saya seorang boleh kontrol satu Malaysia? Untuk saya seorang aja tak ada peruntukan pun. Saya tak ada peruntukan, macam mana saya boleh buat benda yang sepatutnya kau ada peruntukan? So tak boleh, peruntukan ni memang sebenarnya dah ada. Tetapi macam saya cakap tadi, sistem kita ni bodoh. Nombor satu, kita bayar cukai pada cukai jalan. Pada siapa? Kita bayar cukai jalan pada siapa? Sudah. Cukai jalan pada siapa? JPJ. JPJ. JPJ buat kementerian mana? Kementerian pengangkutan. Yang buat jalan siapa? JKR. JKR buat kementerian. Tak ke bodoh? Kau bayar cukai jalan. Okey. Nampak. Sepatutnya, itulah soalan di sini. Kita cakap, so ada. Jabatan tu sentiasa ada fund, terutama untuk kerja-kerja kecemasan. Bayar tempat lain yang buat benda lain. Gitu. Betul lah. Kan? Betul lah. Sebagai contohnya di Australia atau di Singapura. Australia ada satu jabatan namanya RTA. Road Transport Authority. Di Singapura kita ada LTA, Land Transport Authority. Di situlah kerjaan bayar cukai untuk kita pembayar cukai, bayar cukai kat situ. Dan diorang ni jugalah yang pantau keluarkan tender semua ni untuk kerja-kerja penyelenggaraan. Tak kesenang. Selaras. Betul? Selaras. Ini aku bayar kat orang lain, orang lain yang buat kerja. So kalau JK kata tak ada peruntukan pun, saya setuju juga. Sebab sepatutnya ada peruntukan daripada cukai jalan. Tapi apabila beradut entah pasal cukai jalan-cukai jalan, kita pun hantar pasal cukai jalan. Terus tukar nama. Terus zaman sampai belu, betul cukai jalan betul. Sampai sekarang, kalau tanya kau kena tahan dengan road tax, road block, polis tanya road tax kan? Mana road tax? Mana lesen? Dua. Road tax lesen. Polis sampai sekarang panggil road tax. Kita sampai sekarang, layman, orang biasa, panggil cukai jalan. Tetapi kerajaan dah tukar nama tu. Sekarang dia panggil apa? Dulu cukai jalan. Sekarang kalau kau tengok balik, kau punya yang kau tampal dekat kereta tu, dia panggil apa sekarang? LKM. Oh, betul. Dah tukar. Sebab tak nak rasa bersalah kena hentam dengan brotherhood. Sebab nama dia sebenarnya cukai jalan. Tapi dah kena hentam-hentam-hentam, dia tukar nama dia bagi lesen kenderaan motor. Lesen najis apa lagi? Cukai apa lagi pada kereta? Import tax kau buat, ambil. Import tax, ambil. Betul? Jual sales tax, ambil. Kau nak lesen apa lagi? Sebenarnya cukai jalan lah tu. Dia tukar. Sekarang dia tukar LKM. Pandai dia twist. Sebab takut. Takut. Oh, rasa bersalah. Tak perasan. Ha. Kau tak perasan kan? Ha. Dia tukar. So, cukai jalan, kalau kita tanya sekarang, ada cukai jalan tak? Kerajaan akan jawab, tak ada cukai jalan. Kerajaan bagus. Malaysia tak ada cukai jalan. Dan LKM tu apa? Asal usul LKM tu, cukai jalan. Sama sambil belu. Fikir-fikirkan. Sebab sebenarnya benda ni, soalan ni patut ditanya pada JK. Ditanya dia, kenapa masalah tu? Tetapi sebenarnya, idea saya ni telah dibawa oleh Menteri Fadilah kepada pihak pada Kabinet. Fadilah sendiri, you boleh refer balik, you boleh Google. Fadilah sendiri memohon peruntukan, sedikit peruntukan daripada Kementerian Pengangkutan untuk disalur terus kepada Kementerian Kerja Raya. Sebab saya cakap dengan dia, you should get at least lah bidaan nombor special JPJ mahal kan. Kadang-kadang sampai juta kan, nombor satu tu mahal kan, 100 ribu juta. At least dapatkanlah nombor plate special punya bidaan, bagilah pada JKR. Adalah duit bernafas, tu isu dia. So ada dua, nombor satu, apabila dia kata tak ada peruntukan tu, by call, by aduan, adalah masalah peruntukan di lokasi yang pengadu buat. Tetapi secara keseluruhannya, mereka memang ada masalah peruntukan sebab tak ada fund yang betul-betul menyokong kerja-kerja infra. Tapi sebenarnya fund tu turun. Ada lah, tapi tak banyak lah. Dia projected jadi lah. Jadi start dekat JPJ? Ya, JPJ hantar balik pada Kementerian Kewangan. Tak ke bodoh tu? Lepas tu, you bayangkan sistem ni, saya beritahu sedikit sistem supaya pengadu tahu. Okay, you nampak lubang, call. Di sebenarnya, JKR ni ada 15 saluran aduan punya lah banyak. So, call. So, dekat sana, JKR bahagian aduan. Jawab, okay, ambil. Dia akan bawa ke meeting. Dia akan hantar ataupun dia panggil tim pemantau, pergi tengok betul ke tidak. Oh, betul. Pergi balik meeting dengan bahagian engineering. Bahagian engineering akan mohon kepada bendahari kewangan. Barulah keluar balik pada tim yang buat kerja konsesi dan sebagainya. Barulah. Proses ni berlapis-lapis. Betul tak? Berlapis-lapis. Kalau you betul dengan beradu, okey, Lando ada lubang lah. Okey,
aku turun kat mana? Settle masalah. Tatu Malaysia. Tatu Malaysia. Tapi dengan syarat buat aduan dulu dengan pemilik laluan. Kalau dah ada, barulah kita boleh buat. Kalau tak ada, kita tidak akan mengambil alih kerja kerajaan. Sebab diorang ada kelengkapan, pakaian, uniform, overtime, pengangkutan, semua diorang ada. Kami tak ada apa-apa. Patutnya diorang buat. Sebab tu kita mohon, diorang mengadu, tolong buat aduan pada pemilik laluan.